Pengumuman tersebut disampaikan oleh Real Madrid lewat akun media sosial dan situs resmi mereka pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Real Madrid dan AS Monaco telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Aurelien Tchouaméni, tulis klub tersebut seperti dilansir bolasport.com dari situs resmi. Tidak tanggung-tanggung, Real Madrid mengontrak Tchouaméni hingga 6 musim. Real Madrid akan menggelar upacara perkenalan Tchouaméni pada Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Nilai transfer Tchouaméni sendiri mencapai 100 juta euro, sekitar 1,53 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri atas 80 juta euro, 1,23 triliun rupiah, untuk harga transfer, sedangkan 20 juta euro, 307 miliar rupiah, sisanya berupa bonus. Dengan nilai transfer tersebut, Tchouaméni pun menjadi pemain termahal keempat yang pernah didatangkan oleh Real Madrid. Tchouaméni hanya kalah dari Eden Hazard, Gareth Bale, dan Cristiano Ronaldo mengenai nilai transfer. Real Madrid rela membayar mahal Tchouaméni untuk menjadikannya bagian dari rencana jangka panjang klub. Gelandang asal Prancis tersebut memang tampil gemilang sejak membela AS Monaco pada musim 2020-2021. Dalam 2 tahun terakhir, Tchouaméni sudah menjadi andalan AS Monaco dalam 95 laga di semua ajang. Kini Tchouaméni akan menjalani tantangan baru sebagai andalan lini tengah Real Madrid. Tchouaméni didatangkan sebagai suksesor Casemiro yang saat ini sudah berusia 30 tahun. Ia menjadi bagian penting dalam peremajaan skuad Real Madrid untuk mempertahankan prestasi klub. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.